Ribuan warga Nganjuk ikuti jalan sehat dan ngontel bareng Kang Marhen di akhir masa jabatannya. Di akhir masa jabatannya, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi jalan sehat dan ngontel bareng masyarakat pada Sabtu pagi. Diikuti ribuan peserta dengan door prize mulai dari ratusan peralatan rumah tangga, puluhan sepeda gunung, motor hingga satu unit mobil sebagai hadiah utamanya. Diberangkatkan langsung di depan pendopo kabupaten oleh Bupati bersama Kapolres, Dandim 0810, Kejari, dan Ketua DPRD Nganjuk. Dalam kesempatan ini, Kang Marhen Jumadi berpamitan kepada masyarakat Nganjuk sebab hari ini merupakan hari terakhir dirinya menjabat sebagai Bupati Nganjuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini adalah hari lautan peserta jalan sehat dan ngontel memenuhi jalanan kota Nganjuk dan berakhir di panggung utama di pintu masuk selatan alun-alun kota. Sebagai informasi, acara ini dalam rangka bulan panutan pembayaran PBB P2 tahun 2023. Dari Nganjuk, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.